ini jangan lupa subscribe dulu ya. Subscribe, nyalakan loncengnya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Upin Ipin pergi ke pasar malam. Yeay. Wah, Upin Ipin mau rekreasi ke pasar malam nih guys. Kalian mau ikut enggak nih guys? Hehehe. Mari simak video sampai dengan selesai ya guys. Wah, Patrick, ikut enggak? Wah, mau kemana kalian Upin? Waduh, kamu ini ada-ada aja Patrick. Wah, Putri Duyung. Wah, mau kemana emangnya? Wah, kami mau ke pasar malam Putri Duyung. Kamu ikut apa enggak? Wah, gue ikut dong Upin. Waduh, lama nggak pernah ke pasar malam nih Upin. Ya udah, kalau mau ikut, kita nyari mobil dulu ya. Mana nih mobilnya guys? Waduh, susah juga ya mencari mobil ini ya guys. Wah, pinjem mobil bapak itu aja Upin. Wah, siapa tahu gratisan. Hahaha. Iya juga sih. Daripada kita jalan kaki ke pasar malamnya capek, mending kita pinjem mobil aja. Atau kita naik mobil taksi aja dah. Taksi online. Wah, gak modal banget sih kamu ini Upin. Masa kamu sudah gak punya mobil sih? Ya ini pinjem aja lah. Daripada kita nyewa-nyewa kan perlu biaya lagi. Wah, ngapain monyet ini naik motor drag? Kabur lagi dia. Aduh, waduh, waduh. Wah, pinjem mobil. Pak, nyewa mobil bisa nggak? Wah, boleh deh kalau begitu. Ya udah dah, hati-hati ya kalian ya. Tapi 1x24 jam aja ya. Iya deh Pak. Ayo Patrick, ayo Putri Duyung, ayo Ipin. Kalian naik. Oke deh, gue naik dulu Upin. Yeay, akhirnya Upin Ipin dan Putri Duyung serta Patrick sudah mendapatkan mobilnya guys. Dan mereka menuju ke tempat pasar malam. Ada apakah di pasar malam guys? Mari simak videonya sampai dengan selesai ya guys. Wow, di pasar malam itu ada apaan Upin? Ya banyak lah. Ada lempar gelang, ada komedi putar, ada odong-odong, dan lain-lain. Wah, gue mau naik ular naga aja. Ada nggak nih di pasar malam ular naga ini, Upin? Wah, nggak tahu dah ular naga ada apa enggaknya. Untuk lebih jelasnya, mending kita ke TKP aja ya langsung. Wah, apa itu TKP itu, Upin? TKP itu singkatan dari tempat kejadian perkara Putri Duyung. Wah, kok ada perkaranya sih? Wah, gaul dikit dong kamu ini Duyung. Waduh, waduh, gitu aja bilang gaul. Aneh sekali kamu itu Upin. Wah, biasa aja lah Ipin. Aneh sekali kamu ini Ipin. Kayak gak kenal aja sama Upin. Wah, Patrick, mau naik kuda poni ada enggak? Wah, banyak sekali permintaan kamu ini, Patrick. Kamu punya uang berapa? Waduh, Patrick ini punya uang banyak. Patrick ini habis jual sawah. Waduh, waduh, keren sekali dong. Berarti kamu yang ngetraktir kami ya? Iya deh, gue traktir. Gue borong semua tuh permainan. Hehehe. Wah, aneh sekali kamu ini Patrick. Emang kamu punya sawah di mana? Di bawah laut lah. Gue punya sawah. Waduh, waduh, enak aja. Itu kan punya Putri Duyung. Aneh sekali kamu ini Patrick. Wah, tapi kan sudah Patrick jual. Hehehe. Wah, kamu jual sama siapa Patrick? Aduh. Wah, sama Kamen Rider. Hahaha. Wah, Kamen Rider itu nggak bisa berenang. Aneh sekali kamu ini, Patrick. Wah, biarin aja. Biarin dia nggak jadi belinya. Tapi kan uang sudah masuk ke Patrick. Waduh, waduh. Aneh sekali kamu ini, Patrick. Wah, ya udah kalau begitu. Wah, Putri Duyung mau naik tong edan ada nggak nih? Di tempat pasar malamnya.
Wah, sepertinya ada kalau tong edan itu putri duyung. Wah, kalau Ipin mau naik. Naik apa ya Upi? Naik apa ya Ipin? Bingung juga ya. Naik ondel-ondel aja ada enggak? Wah, untuk lebih jelasnya mending kita ke pasar malamnya aja langsung lah. Daripada kalian tanya-tanya Upin terus, Upin juga enggak tahu. Aneh sekali kalian ini. Wah, masih lama apa enggak nih pasar malamnya ini Upin? Wah, itu sudah kelihatan kan? Komedi putar ada, habis itu apa lagi ya? Waduh, waduh, wah, akhirnya kita sudah sampai, guys. Yeay! Wah, ayo kita keluar dulu, guys. Kita Patrick mau naik dulu nih, guys. Hehehehe. Wah, Upin mau naik apa ya? Wah, ntar dulu beli tiketnya dulu deh, guys. Wah, iya deh, beli tiket 4 ya, Upin. Iya deh. Oh, Upin mau naik. Wah, ngapain Bobo ini di sini? Oh, gue lagi jadi pengemis. Waduh, kasihan sekali kamu ini Bobo jadi pengemis. Wah, ya iyalah, sabar aja Bobo ini. Oh, aneh sekali nih. Oh, Boboiboy jadi pengemis. Ikut kami aja, Boboiboy. Biar kamu gak jadi pengemis. Atau kamu ikut Ultraman Orc aja jadi tukang parkir di stadion. Iya deh nanti. Wah, Pak. Ini mau beli tiketnya ini bagaimana, Pak? Ya udah beli aja di situ. Wah, ntar dulu, guys. Upin mau naik kincir angin aja dulu deh, guys. Kalian mau gak ini, Putri Duyung? Patrick, Ipin, naik kincir angin. Wah, keren sekali naik kincir angin. Yeay! Wuhuu! Wah, mantap juga ya kalau naik kincir angin. Hehehe. Tapi habis naik kincir angin, kita naik apa lagi, Upin? Kita mandi bola aja habis. Habis kita naik kincir angin ya, Patrick. Oke deh, mandi bola. Mandi bola. Mandi bola. Wah. Mandi bolanya di mana nanti Upin? Wah, mungkin mandi bolanya nggak tahu juga dah, tanya sama bapak tukang loket itu aja nanti. Tapi untuk sementara kita naik dulu nih. Waduh, nunggu lagi lama banget dah. Wah, lama ini nunggunya. Emang sampai jam berapa nunggunya ini Upin? Gak mana Ipin tahu lah. Wah, kok lama begini sih? Aneh sekali ini. Bingung dah jadinya kalau begini. Wah, iya nih kelamaan. Waduh. Hah, bingung juga dah. Nah, sepertinya sudah ada ini, guys. Wah, kamu kenapa duduk lagi, Upin? Wah, biarin aja lah, capek, aus. Gak ada orang jual minuman lagi dah. Ayo kita naik dulu, Patrick, Ipin, Putri Duyung. Ayo. Antri ya, antri ya. Habis Upin, Putri Duyung dulu ya. Habis Putri Duyung, Ipin dulu ya. Wah, habis Ipin, Patrick dulu ya. Waduh, Patrick terakhir, guys. Ha! Wah, akhirnya kita bisa naik kincir angin nih, guys, di pasar malam. Yeay! Wah, mantul, mantap betul ini sepertinya ya, Upin. Iya, Putri Duyung. Kamu pernah nggak naik kincir angin ini? Wah, Putri Duyung sudah 2 kali naik kincir angin ini. Nggak tahu kalau Patrick. Wah, gue baru pertama kali naik ini. Patrick belum pernah naik kincir angin. Rugi dong. Wah, ini kan sudah biasa. Waduh, namanya juga kan gue dulu kan jadi gembel. Aneh sekali kamu ini, Ipin. Wah, ya udah, lupakan aja kegembelan kamu itu ya, Patrick. Kita fokus di pasar malam ini aja dulu ya. Oke deh, Upin. Habis kita naik kincir angin ini, kita naik apa lagi, Upin? Kan sudah gue bilang naik main bola aja. Oke deh, siap. Kalau begitu habis naik kincir angin, kita main bola ya, guys. Oke, guys, tunggu video selanjutnya ya, guys. Ha 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 ha.